Halo semuanya, jumpa lagi bersama BK Channel, channel yang membahas seputar tanaman hias. Sebelum lanjut mohon dibantu subscribe, like, komen, share dan tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi video selanjutnya. Syngonium merupakan tanaman yang bentuk daunnya mirip seperti keladi. Daunnya yang sederhana, cantik serta hanya membutuhkan penyinaran matahari yang teduh. Membuat tanaman ini cocok dijadikan sebagai tanaman indoor dan dapat mempercantik tampilan sekitar ruangan rumah. Video kali ini beberapa jenis syngonium yang lagi ngetren dengan warna yang cantik. Yang pertama, Syngonium Chiapensis variegata. Syngonium Chiapensis variegata memiliki daun yang berwarna hijau mat dan tentunya dengan corak variegasi putih yang tersebar di permukaan daunnya. Jika biasanya daun Syngonium tipis, namun daun Syngonium Chiapensis variegata cukup tebal. Bentuknya lebih lebar dan memanjang dengan ujung meruncing. Hal itulah yang membuat Syngonium satu ini cukup unik. Tanaman hias yang satu ini menyukai cahaya yang sedang atau jangan sampai terkena cahaya matahari secara langsung. Syngonium Chiapensis variegata menyukai kelembaban tinggi yaitu sekitar 60%. Meski begitu, saat melakukan penyiraman jangan sampai terlalu basah. Syngonium Chiapensis variegata juga mudah dapat tumbuh baik dengan suhu sekitar 15 hingga 26 derajat Celcius. Kamu bisa melakukan penyiraman kabut agar ujung-ujung daunnya tidak layu. Harga Syngonium Chiapensis variegata ini sangat fantastis. Dua, Syngonium Pink Splash. Syngonium Pink Splash adalah tanaman yang mudah tumbuh seperti kebanyakan Syngonium. Daunnya berbentuk hastet dan biasanya memiliki bintik-bintik atau bercak berwarna merah muda cerah. Meski tampak serupa dengan Syngonium Pink Flekit, ternyata ada perbedaan antara kedua jenis tanaman ini. Syngonium Pink Splash memiliki daun berbentuk panah dengan perpaduan warna pink dan hijau. Perpaduan kedua warna tersebut membuat tanaman ini menjadi unik. Tanaman yang daunnya pucat untuk tanaman rumah atau di terarium. Paling baik dilakukan pada cahaya dalam ruangan dengan filter tidak langsung hingga terang sedang. Atau naungan parsial di luar ruangan. Lebih suka tanah dijaga setidaknya sedikit lembab. 3. Syngonium Pink Flekit. Tanaman Syngonium Pink Flekit terlihat sangat menawan dengan motif unik pada permukaan daunnya. Jenis tanaman yang satu ini memiliki dasar daun berwarna merah muda dengan corak hijau memukau. Perpaduan kedua warna yang kontras ini menciptakan tanaman unik yang pastinya dapat membuat halaman rumah tampak lebih cantik. 4. Syngonium Mojito. Syngonium Mojito memiliki daun berbentuk panah dengan corak bintik-bintik yang paling menggemaskan dengan variasi hijau, lime, dan kuning. Syngonium Podophyllum berbintik-bintik bibrida ini memiliki daun hijau muda yang indah dengan pola bintik-bintik, bercak terang dan gelap. 5. Syngonium Maria Alusian.
Syngonium Maria Alusian memiliki dasar daun yang berwarna hijau tua dan corak warna merah muda, kadang semakin menjadi merah tua. Namun, semakin tanaman tumbuh dewasa, daun yang awalnya berwarna muda akan menjadi semakin tua dan tampak lebih memukau. Enam, Syngonium Strawberry Milk. Satu lagi jenis Syngonium kelas Sultan yang bisa kamu miliki adalah Syngonium Strawberry Milk. Seperti beberapa jenis Syngonium lain, Syngonium Strawberry Milk ini juga memiliki bentuk daun panah. Seperti jenis Red Spot Tricolor, ciri pada Syngonium ini memiliki warna daun kombinasi warna yang berbeda pada setiap daunnya. Syngonium Strawberry Milk memiliki variegasi daun berwarna merah muda dan putih susu. Tanaman hias ini terlihat sangat cantik. Tanaman ini termasuk ke dalam kelompok tanaman aroid atau berasal dari keluarga Arasae. Syngonium Strawberry Milk ini menyukai tempat yang lembab tetapi tidak tahan air. 7. Syngonium Confetti. Syngonium Confetti merupakan salah satu tanaman bercorak warna-warni yang memanjakan mata. Ciri tanaman ini memiliki corak daun berwarna merah muda yang indah dengan warna dasar daun yang hijau dan pinggiran daunnya berwarna hijau lebih tua. 8. Syngonium Pink Robusta. Syngonium Pink Robusta yang terkenal karena warnanya. Sesuai dengan namanya, jenis Pink Robusta memiliki daun berwarna hijau kemerahan menyerupai merah muda. Warnanya yang polos pink membuat banyak orang cukup meminati tanaman yang satu ini. 7. Dan masih banyak lagi jenis Syngonium yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video untuk mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai, aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.